Dikata hidup kita senang kali ya. Wih, enak tuh kerja. Kan lagi PSBB, musimnya susah. Ampun, 1000 ampun gua mah. Orang lagi susah kayak begini, orang pada minjem duit. Dikata hidup kita senang kali ya. Nih kalau lagi waya susah kayak gini nih, teman kagak bisa ngelihat kita snapgram lagi kerja dikit, pasti langsung komen, "Wih, enak tuh kerja, bisa kali minjem duit." Wih, kata gua, dikata gua kerja buat menuhin kebutuhan lu doang kali ya. Ya elah Kri, kan lagi PSBB, musimnya susah. Yang rasin PSBB lu doang emang bener. Yang lain mah pada enak hidupnya, pada kerjanya kagak keganggu nih sama virus-virus corona begini ya, bener. Udahnya gitu ntar giliran punya utang aja, dia puyeng gitu kan. Dipuyeng-puyeng dipikirin. Kata gua, "Wah Kri, gua puyeng banget Kri ini punya utang." Kata gua mah kalau utang jangan dipikirin, utang dibayarin. Lu bayar utang kan make otak. Bukan make otak tuh. Bayar utang mau make duit, bukan make otak ya kan. Utang dipikirin, matak jadi gila lu mah itu, ya kan? Kita update snapgram dikit lu pada minjem duit. Ntar giliran kita bales, apa sih namanya tuh kalau misal orang punya utang tuh? Kita tagih aja. Susah banget, elah Kri lu kagak tahu teman lagi susah. Gua nagih karena gua lagi susah juga ya kan. Nih lu pada ngaku dah, yang mana yang pada punya utang sama gua nih. Deh buruan lu, gua tagih sekarang juga lu. Bener gua ke rumah lu ya.